trial. Trial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 hari ini ya, kita bisa bertemu lagi dalam acara Ngopi Maghrib Ngaji Online menjelang Maghrib edisi Selasa. Nah, seperti biasa edisi Selasa ini biasanya kita ngebahas terkait remaja. Nah, alhamdulillah karena di sini sudah ini ya, setelah kemarin beberapa episode kita nggak bisa ketemu di Selasa, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali menyapa pemirsa Ngopi Maghrib dimanapun Anda berada. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ngopi Maghrib Selasa ini memang disiarkan di channel Lentera Umat ya. Nah, jadi jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen dan share ya acara Ngopi Maghrib. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Selasa kali ini, nah kita akan angkat tema terkait kejar prestasi bukan gengsi. Nah, ini cocok banget buat remaja. Jadi termasuk juga sebetulnya orang tua ya. Orang tua yang punya anak yang mungkin menjelang remaja, menjelang dewasa dan sebagainya. Nah, alhamdulillah bersama saya sudah terhubung pemateri kita, pembicara kita pada kesempatan kali ini yaitu Kang Ustadz. Nah, trial. Kang Ustadz Slamet Patrika SPSI, beliau adalah konselor adiksi di BNN Bogor. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah terhubung ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Fiki. Kang Fiki ya, ya biar lebih muda ya. Akan aja ya. Ya. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah. Sepertinya trial. Sibuk banget kayaknya. Ya menjalani rutinitas aja sih sebenarnya harian. Oh. Ya kalau kerjaan ya memang begitu ngurusin orang dengan trial. Penyalahgunaan narkoba ya. Masih di situ aja sementara. Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Ngopi Maghrib edisi Selasa ini setelah sekian lama nih kita nggak ketemu. Lamanya kayak lama. Sekian lama, saya nggak bilang lama gitu. Nah, tapi alhamdulillah bisa memberikan nanti bisa membagi ya, membagi bersama pemirsa Ngopi Maghrib terkait ini kita temanya kali ini yaitu kejar prestasi bukan gengsi gitu. Baik, ya langsung sajalah kepada Kang Ustadz Slamet Patrika SPSI. Gimana nih maksudnya mengejar prestasi bukan gengsi, apakah terkait sekarang tuh lebih banyak orang yang mengejar gengsi daripada prestasi ataukah bagaimana? Tafadhol, silakan. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, nabiyya ba'da. Alhamdulillah di kesempatan sore ini kita kembali berbincang ya Kang Fik ya. Kebetulan kemarin saya juga ditanya nih temanya apa gitu ya mau minggu ini kita bahas. Oh ternyata ini aja ya kita angkat dari media Blutin Teman Surga gitu ya. Kebetulan juga menarik nih bahasannya terkait dengan kondisi remaja sekarang gitu ya. Apa sih sebenarnya yang mereka biasa lakukan gitu ya, dasarnya apa gitu. Jadi temanya cukup menggelitik sih sebenarnya ya,
kejar prestasi bukan gengsi gitu ya. Kadang di tengah masyarakat prestasi itu jadi gengsi sebenarnya ya. Bagi yang memang mendasari prestasi ini jadi sesuatu hal yang bergengsi gitu. Kan butuh gengsi toh hidup. Butuh gengsi enggak sih? No prestasi no gengsi. Apa sih dulu tuh kalau zaman-zamannya kita tuh namanya tuh ada kalau tehan celetehan gengsi dong kita gitu ya, ada bahasa-bahasa gitunya lah. Oke, membahas tentang kehidupan remaja terkhusus ya, karena memang kita ketahui bahwa perilaku remaja ini suatu hal yang sebenarnya unik gitu ya. Uniknya kenapa? Karena di saat itu mereka coba untuk mengimplementasikan sebenarnya cara pandang dia gitu ya, terkait dengan pilihan-pilihan yang harus dia lakukan gitu ya. Nah, memilih perilaku itu otomatis bagaimana didasarkan kepada isi pikirannya si remaja gitu. Nah, ini yang tentu kita ketahui banyak di kalangan remaja yang tentu tidak terlalu banyak pengetahuan gitu ya, tetapi lebih didahulukan bagaimana memenuhi pengakuan gitu ya. Kalau kita sebut tidak terlalu banyak pengetahuan tetapi lebih condong kepada keinginan pengakuan gitu. Nah, kenapa saya katakan tidak banyak pengetahuan ya, karena memang mereka lebih condong pada bagaimana tatanan pergaulannya mereka gitu ya. Artinya mereka akan membuat seleksi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan itu tergantung kepada bagaimana kesehariannya remaja. Kalau misalkan di situ pergaulannya lebih mencondongkan kepada apa ya, euforia gitu ya, atau kesenangan yang sifatnya kesenangan duniawi misalkan ya, entah itu passion, entah itu tentang hobi, entah itu tentang apa ya, kecenderungan-kecenderungan kesenangan misalkan dance, nyanyi gitu atau apapun. Nah, itu akan menjadi satu bentuk tujuan kesukaannya dia gitu, dan pilihan-pilihan perilakunya juga kecondongan kepada itu gitu. Nah, kalau sekiranya situasi pergaulannya justru malah menunjukkan kepada bagaimana menonjolkan diri untuk mendapatkan pengetahuan, dia ingin mendapatkan satu bentuk kecerdasan dan kemampuan tertentu di bidang yang positif gitu ya, di bidang yang memang baik, itu juga akan menjadikan remaja punya pilihan tertentu. Jadi tadi saya pikir sedikit pengetahuan tetapi lebih banyak pengakuan. Nah, jadi remaja lebih kepada bagaimana sih ingin diakui di kelompok sosial yang mana gitu ya, atau di kelompok pergaulan yang bagaimana. Nah, disinilah yang akhirnya kalau kita lihat sekarang persentase pengakuan terhadap remaja dengan kelompok-kelompok sosial remaja dengan satu bentuk aktivitas tertentu ini menyuguhkan gitu ya, menyuguhkan remaja, sehingga akhirnya antara remaja yang butuh pengakuan dengan kelompok sosial yang memang menyajikan apa ya, istilahnya menyajikan pilihan remajanya itu akhirnya klop kan gitu ya, klik gitu. Nah, sehingga akhirnya juga kita melihat bahwa terjadi satu bentuk kejomplangan data gitu ya, dan fakta gitu ya, ada yang betul-betul di ekstrim gitu ya, bahwa remaja dengan perangkat perilakunya yang tadi ya, lebih kepada euforia materialistik duniawi lah gitu ya, kesenangan misalkan dia lebih kepada rekreasi, hidupnya hanya sekedar untuk mencari popularitas, sensasi, dan kesenangan-kesenangan yang sesaat gitu ya, dengan remaja yang memang lebih condong kepada tadi pendekatan agama, spiritualitas, menjalani hidup dengan pilihan-pilihan yang baik misalnya gitu. Jadi ini terjadi ruang yang juga
ekstrim gitu ya. Dan bahkan kita bisa melihat gitu ya, kasus per kasusnya justru malah yang akhirnya sering kita dapatkan di berita itu kasus-kasus remaja yang sudah dikatakan berperilaku yang sangat-sangat buruk gitu ya, riwayat dengan penggunaan narkoba, kriminalitas, seksual bebas gitu ya, dengan perintilan data yang akhirnya kita bisa lihat kok di luar nalar kita, sebenarnya di luar ekspektasi bahwa kok bisa ya remaja seperti itu. Nah, itu sudah kita bisa lihat gitu ya di tengah kehidupan kita. Nah, lantas bagaimana kita menilik ini gitu ya? Ya jelasnya kalau tadi sudah di posisinya yang anaknya sudah ready gitu ya, dia sudah punya pilihan yang bagus gitu ya, sehingga akhirnya dia membangun personality atau kepribadiannya juga dengan kematangan yang tepat. Misalkan kalau kita berdasar kepada Islam, berarti kan kematangan secara kepribadian menjadi seorang Muslim yang soleh dan takwa gitu. Tetapi kita melihat pada fakta sekarang justru malah akhirnya di sisi yang lain yang ini sangat jadi problematik sebenarnya untuk kita membicarakan tentang generasi berikutnya, ketika kita melihat bahwa banyak sekali pilihan-pilihan remaja dengan kehidupannya yang akhirnya terjerat kepada permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks gitu ya. Yang itu juga sebenarnya bisa jadi bukan hanya sekedar yang hanya harus diurusi adalah si remajanya gitu, tetapi juga bagaimana penyiapan tatanan sosial dan sistemnya gitu ya, termasuk juga mungkin kepedulian pemerintah atau pengantisipasian dari buruknya remaja sekarang gitu ya. Entah itu remaja dengan apa juvenile delinquencies misalkan ya, kenakalan-kenakalan remaja yang memang terjadi dan faktanya banyak. Termasuk juga bagaimana penyediaan sarana supaya remaja saat ini bisa sangat berprestasi gitu ya. Karena kita ketahui kalau berbicara tentang kegemilangan generasi Muslim, yaitu sudah di start dari usia yang sangat belia gitu ya, banyak para sahabat di kalangan para sahabat gitu yang memang sudah luar biasa gitu mendudukkan dirinya di usia yang masih belia ya, di usia yang masih dikatakan masih belasan ya, kalau dikatakan dengan umuran saya mungkin setengahnya umurnya saya, dan dengan kualitas yang mungkin bisa jadi melebihi umurnya saya sekarang gitu ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Islam itu perkembangan mental gitu ya, atau kita sebut dengan mental age gitu ya, dengan chronological age-nya itu, chronological age-nya masih baru gitu ya, atau usia umuran waktu dengan usia mentalnya justru malah di atas gitu. Nah, problemnya atau solusinya apa ya waktu itu? Ya Islam ketika memerintahkan umatnya yang sudah baligh begitu ya, maka ada satu bentuk penguatan kepribadian di situ, apa, ketaatan kepada Allah, sehingga akhirnya ketika generasi Muslim yang sudah baligh gitu ya, maka dia wajib tuh untuk senantiasa menjadikan dirinya sebagai seorang Muslim muda yang punya kapasitas gitu ya, Muslim muda yang punya kualitas yang tidak bisa gitu ya diremehkan oleh orang dewasa gitu ya. Dan itu terbukti gitu ya, kegemilangan Islam memberikan satu porsi yang luar biasa kepada remaja. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi judul di satu buletin satu judul di buletin Teman Surga ini tentang raih prestasi bukan gengsi, berarti kan kalau kita lihat di situ ini seolah-olah jadi suatu bentuk antara prestasi dan gengsi itu di kubu yang berbeda gitu ya. Karena saat ini memang sangat wajar mengatakan bahwa prestasi dan gengsi itu di dua kubu yang berbeda. Padahal sebenarnya prestasi dan gengsi itu bisa di kubu. Karena gengsi itu sebenarnya bisa jadi itu adalah bagian dari naluriah kita gitu ya. Gengsi itu kan pertahanan proteksi diri kita gitu. Nah, hanya kalau kita memenuhi tentang gengsinya yang tidak dipatok kepada bentukan prestasi, artinya gengsinya ini hanya memenuhi naluriahnya saja gitu ya. Artinya ya bisa jadi sangat salah gitu ya dengan ketika remaja memenuhi gengsi, misalkan dia menampilkan dirinya di tengah publik ingin dalam porsi yang hanya tadi sebatas bagaimana dia bisa diakui oleh kelompok sosialnya, sehingga akhirnya dia melakukan upaya dengan berbagai cara untuk bagaimana dia bisa diakui oleh
kelompok sosialnya. Misalkan di sini ada satu kasus ya, misalkan di buletin teman surga itu ya, gitu, di mana ada satu remaja gitu ya. Faktanya ini inisialnya R gitu ya, 17 tahun gitu ya. Dia mencoba untuk terlihat keren. Nah, ini ya. Jadi bentuk pengakuannya itu adalah salah satunya ada keinginan seseorang itu dianggap gitu, dianggap di approve gitu ya. Dengan dia lebih keren gitu ya, dia lebih apa ya, mungkin lebih apa ya, lebih populis gitu ya, dengan cara yang tidak benar gitu ya. Di sini disebutkan bahwa dia kabur dengan mobil mewah gitu ya, yang punya seorang gitu ya, di mana dia ingin apa, diakui oleh satu komunitas LGBT gitu ya, karena mungkin bisa jadi si R ini adalah juga seorang bagian dari komunitas gay gitu. Nah, ini kita bisa lihat gitu ya, di usia yang sangat belia 17 tahun dia sudah melakukan satu tindakan yang akhirnya ingin populis, ingin terkenal, ingin dianggap keren, dan dengan di komunitas yang kita ketahui itu sesuatu hal yang haram gitu ya, kita katakan seperti itu. Sehingga mungkin dia merasa bahwa ketika dia dianggap keren, dia akan mendapatkan pasangan, pasangannya sesamanya, lagi sesama jenis misalnya ya. Karena bisa jadi gitu ya, bentuk pengakuan terhadap pengakuan dari satu bentuk komunitas tertentu itu juga bisa membuat remaja ini melakukan satu hal yang di luar ekspektasi, misalkan seperti tadi. Termasuk juga kita bisa melihat gitu ya, kalaupun misalkan saya mendapatkan ini istilah-istilah sederhana sih sebenarnya, misalkan biar dianggap keren, misalkan remaja cowok itu harus merokok misalkan gitu ya, atau misalkan dengan tampilan yang apa istilahnya, bad boy misalkan gitu ya, seolah bahwa anak remaja laki-laki itu wajar kalau dia bertato misalkan ya, seolah bahwa yang nggak ngerokok, yang nggak bertato atau itu tuh dianggap cupu gitu ya, dianggap sesuatu yang aduh kuno banget, klasik gitu ya, makhluk-makhluk klasik gitu ya. Jadi sekarang di kalangan remaja ya, mereka memunculkan itu sesuatu hal yang akhirnya gengsi ya, sesuatu yang dianggap bahwa itu harus dituju. Termasuk juga kita bisa melihat misalkan gengsinya anak muda itu kalau misalkan ya, tatanan rambutnya misalkan ya, kalau di pemuda laki-laki kan gitu ya, di mohawk atau di cepak pinggirnya gitu dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya mereka merasa masuk ke dalam bentuk komunitas tertentu, dan itu mereka merasa bahwa oh, saya sudah diakui dong dengan gaya rambut seperti ini gitu ya. Begitupun juga dengan perempuan misalkan ya, sekarang gitu ya, dengan fashionnya tertentu misalkan ya, celana unyu-unyu yang ya kurang bahan sana sini lah gitu ya, itu mungkin dianggap menjadi satu bagian gengsi tertentu gitu ya, karena semakin mereka berani untuk tampil seksi tanda kutip, semakin mereka merasa diakui gitu oleh satu bentuk komunitas tertentu atau satu kelompok sosial remaja gitu ya. Atau misalkan mereka sekarang mendownload aplikasi-aplikasi tertentu misalkan untuk menjadikan gengsinya mereka, misalkan nggak gaul, nggak TikTokan misalkan. Jadi mereka ditarik tuh kepada satu bentuk perangkat-perangkat yang ada di kehidupan sekarang, yang itu juga dijadikan satu bentuk gengsi, artinya bentuk pengakuan terhadap remaja misalkan ya, tadi bermain TikTok gitu ya. Kalau yang nggak main TikTok kan itu seolah nggak gaul dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka membuat separasi gitu ya, satu bentuk penilaian kepada orang-orang atau remaja tertentu yang tidak tidak seperti itu, sehingga akhirnya mereka bisa jadi jatuh kepada perilaku membuli di kalangan remaja gitu ya. Padahal hal-hal sepele seperti tadi itu mesti harus menjadi sesuatu hal yang akhirnya bahan bulian, atau justru malah mereka juga harusnya mengevaluasi kalau kita berkata apakah
apakah gengsi itu dibangun atas dasar harus menggunakan perangkat-perangkat tadi atau harus dengan mengikuti model tertentu misalkan atau gaya hidup tertentu. Nah ini yang perlu kita bahas juga sekarang gitu ya, karena ternyata gengsi itu pun juga bukan hanya sekedar tadi pemenuhan naluri ya, karena memang gengsi ini juga berkaitan dengan sebenarnya menempatkan cara pandang hidup gitu ya di kalangan remaja gitu ya. Karena apalagi kalau kita berbicara tentang remaja bahwa mereka sudah siap sebenarnya dengan bagaimana menggunakan cara pikir gitu, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan mereka harus menerjemahkan happy-nya hidup itu seperti apa gitu ya, bahagianya hidup itu bagaimana, ketika mereka harus menjalani hidup itu berperan apa. Nah, ini semuanya butuh sesuatu yang akhirnya cara pandangnya atau cara pikirnya gitu ya. Apalagi saya tadi sebutkan di awal bahwa remaja itu sudah apa dikatakan baru memulai kehidupan gitu ya, yang akhirnya bisa jadi cara pikirnya sedikit tetapi besar di pengakuannya gitu ya. Maka pikirannya ini yang memang penting tuh harus di cross check. Kira-kira sekarang bermasalah nggak sih sebenarnya cara pandangnya remaja gitu ya? Atau kadang-kadang mungkin ada sebagian kelompok, jangan-jangan justru malah orang dewasa aja yang melihat remaja yang punya cara pandang yang salah. Nah, kita bisa cross-check di kedua itu gitu ya. Artinya termasuk juga kita bisa melihat situasi apa ya istilahnya di luar kehidupan internal remaja ya, ini misalkan lingkungan dan tadi saya pikir perhatian dari kepemimpinan, keperhatian dari pemerintah itu bagaimana terkait dengan bagaimana penyiapan terkait dengan kehidupan remaja, sehingga akhirnya gengsi-gengsi mereka itu digeser menjadi satu daya yang akhirnya menyebabkan mereka punya prestasi yang dianggap menghasilkan karya sehingga akhirnya mampu bermanfaat untuk kehidupannya. Apalagi kalau seorang muslim adalah bermanfaat untuk hidupnya dia di akhirat gitu ya. Nah ini sangat penting. Jadi untuk bahasan awal, ini walaupun bahasan awal udah panjang juga ya, gengsi itu memang sebenarnya bagian dari hidup kita gitu ya, karena itu mungkin bisa jadi adalah satu bagian dari munculnya dari sebuah naluri gitu ya, mempertahankan diri, tetapi bagaimana cara memenuhi gengsinya tadi, itu kayak ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup ya, dan gaya hidup itu berkaitan dengan pandangan hidup gitu ya. Jadi itu kita apa istilahnya nanti kita akan recah lebih banyak lagi gitu ya Kang Fik, terkait dengan pilihannya prestasi bukan hanya sekedar gengsi gitu ya. Atau kadang-kadang kita mesti harus memilih gengsi yang mana gitu yang harus kita ambil gitu ya. Oke Kang Fik, itu dulu mungkin nanti bisa kita ngobrol tanya jawab lagi. Ya. Berarti tidak selamanya yang bernama gengsi itu bernilai negatif ya. Artinya yes, bahkan gengsi itu sendiri justru bisa menjadi energi pendorong supaya bisa lebih produktif dan lebih berprestasi. Nah, bagi seorang muslim dengan bagaimana satu mengarahkan gengsi itu bisa menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebetulnya prestasi yang hakiki bagi seorang muslim itu. Supaya ibaratnya gini, prestasi kita tuh bukan prestasi yang terorientasi pada suatu hal yang materi. Nah, bagaimana itu? Nah, mohon dijelaskan. Iya, sebenarnya kan kita juga nggak bisa menghilangkan gengsi ya, artinya ya kadang gengsi itu manusiawi gitu ya, artinya hanya kan gengsi ini kan akhirnya kita memilih untuk kemana nih, menjalani sesuatu yang baik atau menjalani sesuatu yang buruk. Kadang kita menempatkan gengsi kita pada sesuatu yang akhirnya yang baik dianggap menjadi sesuatu yang tidak dipilih gitu kan ya. Nah, maka tentu tadi kata saya bagaimana sih sebenarnya agar remaja ini bisa mengorientasi kehidupannya, ya pertama adalah walaupun masih punya gengsi, tetapi pilihan gengsinya terorientasi. Maka dengan apa? Pertama adalah niatnya, cara pikirnya mau kemana nih gitu. Ya, kadang remaja sekarang kalau ditanya kamu hidup itu untuk apa gitu ya, kalau kita bertanya pada hal-hal yang filosofis gitu ya, hal-hal yang sifatnya mendasar, mereka bingung gitu menjawabnya apa gitu ya, sehingga akhirnya mereka tidak cukup kuat untuk
dikatakan bisa mampu menerjemahkan gitu ya untuk remaja sekarang ya, kalau kita katakan untuk menerjemahkan hidupnya itu untuk apa, sehingga akhirnya mereka kadang-kadang mencaplok aja kehidupan yang menurut mereka senang gitu. Nah, apalagi mungkin mereka juga sudah diakui oleh kelompok sosialnya, sehingga gengsinya ini makin meningkat kepada sisi-sisi yang memang seharusnya tidak mesti harus ada gengsi di situ gitu ya. Nah, maka kalau kita punya keinginan untuk jadi punya gengsi gitu ya, gengsi kita ya harus terkait dengan pandangan hidup kemana nih dan niatnya apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita punya gengsi harus diluruskan dulu, karena kalau sudah kita punya gengsi gini ya, jadi saya hanya coba, jadi gini, saya ingin diakui oleh siapa diakuinya, oleh manusia, oleh teman, oleh kelompok sosial, atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi remaja sekarang ini juga nggak gampang tuh bisa menempatkan dirinya untuk bisa punya pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Karena bagi mereka adalah pencitraan sosial atau faktor pengakuan dari sosial itu kadang-kadang lebih diutamakan loh gitu ya, dibandingkan dengan tadi bahwa seolah-olah kalau kita berniat untuk diakui oleh Allah gitu ya, itu kayak yang memang nggak menarik gitu ya, karena tampilannya harus begini, harus begitu gitu ya. Padahal kita tetap kok dengan istilahnya gengsi gitu ya, tapi gengsinya ingin diakui oleh Allah gitu ya, bahwa menjadi sesuatu yang soleh gitu ya, itu kan juga tidak boleh tuh dengan muka muram gitu kan, dia harus tampil ceria, harus tampil kece gitu ya, apalagi di hadapan Allah gitu ya. Kita harus tampil baik gitu ya, harus tampil bersih gitu ya, harus tampil giroh gitu, ada kebersemangatan gitu ya. Nah, tentunya juga ini bisa menyalurkan diri kita kepada kehidupan kita di kesehariannya, sehingga akhirnya apa, itu akan meningkatkan gengsi kita kepada hal-hal yang positif, yang baik, apa, amal ibadahnya bisa lebih meningkat gitu ya. Nah, hanya tadi di kalangan remaja seolah-olah ini karena tidak ada yang mengakui gitu ya, tidak ada yang seolah meng-approve itu, karena mereka lebih senang di-approve sama temannya dibandingkan dengan yang lain, karena temannya juga misalkan kalau tidak merasa bahwa itu mah yang soleh itu tidak dianggap, maka yang buruklah yang dianggap gitu ya, yang salahlah yang dianggap, sehingga semakin mereka lama kelamaan dalam pengakuannya tadi gitu ya, diperkuat dengan samanya perilaku dengan temannya gitu ya, itu akhirnya menyebabkan satu gengsi tertentu, sehingga mereka merasa bahwa wajar dong gue seperti ini, karena memang ya teman gue juga melakukan hal yang sama dan gue merasa diakui oleh teman gue dengan seperti itu gitu ya. Nah, itu yang pertama jelas harus punya cara pikir dan niatnya bagaimana supaya akhirnya tadi si gengsi ini beralih menjadi sesuatu yang akhirnya tujuannya jadi benar. Kalau tujuannya jadi benar, otomatis gengsinya jadi berubah, jadi prestasi, gitu kan ya. Jadi saya katakan, mungkin kalau bahasa saya bukan meninggalkan gengsi ya, tetapi mengalihkan gengsi menjadi prestasi, sehingga akhirnya gengsinya juga gengsi yang tepat, gitu ya. Karena gengsi itu kan sesuatu yang akhirnya, kalau kita terjemahkan adalah pilihan, gitu ya. Pilihan kita untuk mendudukkan diri kita itu sebagai apa, gitu ya. Terus mengejar kepada prestasi, gitu ya. Dan harus istiqomah dengan pilihan potensi kita, gitu ya. Maka tentunya minat dan keberbakatan itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa kita hasilkan menjadi sebuah karya, gitu ya. Apalagi sebagai seorang Muslim, generasi muda Muslim memang sangat dituntut untuk bisa membangun potensi-potensi dari keminatannya, gitu ya. Termasuk juga potensi kita di keminatan dan keberbakatannya. Karena bakat dan minat ini sesuatu yang nempel sebenarnya, gitu ya. Dan minat dan bakat itu bukan sesuatu yang dipilihkan gitu ya, dalam artian gini, genetik gitu ya, yang ini bawaannya dari sejak orok begitu gitu ya, enggak. Tetapi bahwa memang itu menjadi satu bentuk yang bisa dikembangkan melalui proses pembelajaran gitu ya, proses latihan dan proses peminatan gitu ya, sehingga akhirnya terbentuklah satu bentuk potensi yang termunculkan. Misalkan seseorang itu dia mampu untuk membaca Al-Quran dengan beragam qiraah misalkan ya, itu kan juga satu bentuk kemampuan.
Muslim juga misalkan dituntut dengan dia punya keminatan dengan penguasaan bahasa, termasuk salah satunya adalah penguasaan bahasa Arab misalkan, atau penguasaan bahasa-bahasa di luar itu. Karena bisa jadi dengan dia punya kemampuan berbahasa itu, dia mampu untuk bisa melakukan satu bentuk yang baik di dalam Islam. Misalkan dia bisa masuk ke dalam komunitas tertentu dengan pembahasaan tertentu misalkan, dan dia bisa menyampaikan keislaman di situ, gitu ya. Selanjutnya juga misalkan ada di hal yang lain, misalkan di tengah kehidupan remaja juga boleh untuk belajar entrepreneur Muslim misalkan ya, karena itu juga bisa jadi satu bentuk kepeminatan bisnisnya bagi remaja yang memang sudah ditaklif, gitu ya. Boleh kok kita untuk misalkan mulai untuk usaha, gitu ya, karena dilatih untuk itu. Atau misalkan tadi kemampuan-kemampuan menulis, misalkan jurnalis, gitu ya, kemampuan berbahasa, komunikasi, atau kemampuan-kemampuan yang lain, misalkan yang sekarang lagi booming, misalkan karena memang gaya hidup kita sekarang itu tidak lepas dari namanya dunia internet dan aplikasi, gitu ya. Maka pengembangan terkait dengan itu pun juga remaja boleh untuk belajar misalkan ya, selama yaitu memang orientasi tadi, gitu ya. Dan itu bisa jadi sangat bergengsi kan untuk anak-anak remaja, bisa misalkan dulu aja zamannya saya, gitu ya, ada kakak tingkat saya yang sudah pinter Corel di usia SMA, gitu ya, yang dia bisa mendesain bagus gitu ya, tampilan, sehingga ketika ada acara-acara event-event ya, kegiatan-kegiatan Muslim misalkan ya di sekolah, itu dengan desain yang cukup bagus, gitu ya. Nah, kenapa tidak? Toh akhirnya itu pun juga bisa jadi prestasi yang bergengsi, ingat ya. Nah, ini saya tempelkan prestasi yang bergengsi atau gengsi kita dalam prestasi, gitu ya. Nah, apalagi misalkan di usia 17 tahun dia sudah mafhum terhadap agamanya, atau di usia belia gitu ya, udah cukup mafhum dengan agamanya, itu juga satu bentuk satu hal yang bergengsi gitu ya di dalam kehidupan dia, gitu ya. Di dalam kehidupan si remaja tadi. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan Islam adalah suatu kewajiban gitu ya, untuk dipahami, sehingga akhirnya gengsi ini menjadi belia ya, seolah kayak ditunda dulu gitu loh, sebelum dewasa belum bisa jadi apa-apa, kata siapa. Justru malah di remaja itulah sudah kita bisa siapkan tadi tujuannya apa, niatnya, terus juga fokus kepada usahanya gitu ya, apa pilihan minat bakatnya, apa pilihan potensinya yang siap untuk bisa jadi karya tertentu. Dan akhirnya termasuk juga tadi ketika fokus dan tentu dia mengembangkan dengan pembelajaran dan pelatihan gitu ya, dan dia tidak terganggu gitu ya dengan dengan pilihan-pilihan orang lain yang salah gitu ya, atau ajakan-ajakan orang lain yang salah, atau labeling-labeling dari kelompok sosial lain gitu ya, tidak terpengaruh, maka dia akan bisa tuh menghasilkan satu bentuk karya gitu ya, selama ya tadi gitu ya barang siapa yang bersungguh-sungguh kan, dia akan mendapatkan sesuatu gitu ya, menjada wajada gitu ya. Nah, itu juga penting di tengah kalangan remaja gitu. Kadang sekarang ini ya tadi pengakuan gitu ya dari kelompok sosial itu yang kadang-kadang mendistraksi, mengganggu gitu ya. Belajar mulu gitu ya, sekali-kali main kek gitu. Nah, kadang-kadang seolah-olah bahwa belajar itu tidak boleh main gitu, padahal belajar itu bisa jadi bentuk rekreasi. Ada latihan mulu, cepet tua nanti latihan mulu, mendingan seneng-seneng aja. Emang bagi orang yang seneng dengan latihan, exercise gitu, itu tidak membahagiakan, bisa jadi kan, dengan orang yang melatih dirinya, justru malah itu adalah satu bentuk kebahagiaannya. Nah, kadang dan bahkan mungkin sering ya tadi, ketika memang di kalangan remaja ini yang sering labeling di kalangan mereka sendiri, karena mereka berada di dalam kubu yang berbeda, sehingga akhirnya bagi yang baik kadang-kadang jadi ketarik ragu gitu ya, aduh iya ya, ini kok gak gaul gitu ya, ketinggalan nih, kuno, katro dan sebagainya. Dia ketika dia tidak merasa bahagia tuh dengan pilihan benernya, atau dia terganggu dengan
tadi ya apa ya istilahnya bulian-bulian atau labeling-labeling yang cemoohan-cemoohan gitu ya, itu dia akan mulai bergeser. Bahkan kadang-kadang saya menemukan di kalangan remaja itu terjadi satu bentuk fluktuatif gitu ya, perubahan. Ada mungkin di SMA-nya nggak ngaji, nggak apa, ternyata ketemu di usia mulai mau kuliahnya dia mulai benar gitu ya. Ada yang awalnya ngaji gitu ya di SMA-nya atau di SMP-nya, SMA-nya gitu. Eh di pas masuk kuliahnya akhirnya terdistract gitu ya, terganggu gitu ya. Dengan ya tadi merasa bahwa dia akan mendapatkan bentuk lain pergaulan dan sebagainya. Jadi itu Kang Fik ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana mengembangkan ya agar tadi gengsi menjadi prestasi ya tadi pertama ya luruskan dulu niatnya, fokus kepada pikiran yang benar dan cek ke ya remaja sekarang itu seperti apa gitu ya pilihan yang ingin diwujudkan. Kedua, ya potensi itu dilatih gitu ya. Potensi-potensi kebaikan itu dioptimalkan di ya dia harus banyak mendekat kepada orang-orang yang bisa jadi punya kesamaan potensi tetapi dengan level yang sudah tinggi misalkan ya. Ya dia bisa belajar dengan orang dewasa yang bisa apa mewujudkan karyanya dia yang selanjutnya ya ketika dia belajar, dia melatih sesuatu sehingga akhirnya potensi dia menjadi kompetensi dia gitu dan ketika jadi kompetensi dia menjadikan satu bentuk karya gitu dan terakhir ya karya itu disyukuri gitu ya sehingga akhirnya bisa mampu bermanfaat gitu ya dunia akhirat buat dirinya dan orang lain gitu. Kalau sekarang kan jelas gitu ya, saya juga nggak tahu ya, coba deh orang dengan misalkan sekarang kan gitu orang katakan main game gitu ya itu dikatakan jadi bergengsi gitu ya itu tapi ya lihat deh situasi yang lain justru malah kita memiliki satu bentuk masalah besar saat ini ketika orang sudah masuk kepada adiksi game misalkan gitu ya. Memang sih jadi ya bagi orang tertentu misalkan ada sekarang bahkan di televisi juga ditayangkan gitu ya pertandingan game online dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa ada problem-problem kehidupan yang akhirnya tidak tercapai ketika seseorang terjerat kepada game gitu ya. Tugas perkembangannya akhirnya hanya di dalam situasi pertarungan antara leveling di dalam game gitu. Dan kalau tidak mampu untuk adaptif dengan baik, setelahnya dia bisa ketinggalan tuh perkembangan tugas-tugas perkembangannya gitu. Dan tadi saya katakan bahwa antara mental umur mental dia dengan umur waktu dia akhirnya jomplang. Nah ini yang terjadi sekarang gitu ya. Usia boleh tua, tetapi mental masih anak-anak, gitu ya. Ini yang akhirnya kita katakan ya bermasalah, gitu ya. Karena tadi pilihan-pilihan gengsinya dia itu pilihan-pilihan yang buruk, gitu. Nah, di dalam Islam sebenarnya ini, jadi yang disebut dengan panjang umur dan prestasi itu adalah ketika usia masih belia, gitu ya. Tapi mentalnya sudah mental yang matang, gitu. Gitu ya. Sehingga akhirnya dia punya kualitas hidup yang bagus gitu ya. Bahkan kita bisa melihat gitu ya bagaimana ya tadi saya sebutkan di awal ada yang bisa yang sudah diamanahkan sebagai panglima perang gitu ya di usia belia gitu ya. Ya dan ada yang juga sudah di apa ya istilahnya sudah diamanahkan tentang apa memahamkan orang dengan ajaran Islam karena memang dari saking mudanya dia sudah punya atensi dengan pemahaman Islam gitu ya, mendekat kepada Rasulullah, belajar dengan Rasulullah gitu ya. Dan dikenal di kalangan para sahabat di usia belia tetapi dengan pemahaman yang tajam dan cerdas gitu ya. Banyak sekali seperti itu. Sehingga akhirnya ini kan kualitas. Nah, ini yang membedakan apa ya gengsi yang hanya dasarnya gengsi tapi jadi dengan orang yang atau remaja dengan menempatkan gengsi menjadi prestasi itu dalam hal bagaimana juga menempatkan waktunya gitu ya. Karena mereka akan memilih mengorbankan waktunya untuk bersenang-senang untuk meraih prestasinya tadi gitu.
Jadi jangan salah bahwa memang betul butuh pengorbanan, termasuk remaja bisa jadi ketika dia punya tujuan hidup, punya sesuatu yang ingin dicapai dengan pikiran yang benar tadi, dengan niat yang lurus tadi, mereka akan memiliki satu bentuk kualitas pemanfaatan waktu yang berbeda gitu, ya. Beda ya nulain mah udah main game teh tunduk gitu ya, ngantuk gitu ya, goler ya, berapa jam dia harus istirahat gitu ya. Nah ini yang punya tujuan hidupnya benar, dia akan meningkatkan kompetensinya gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa ya kami tidak ada istirahat gitu dalam hidupnya untuk melakukan kebaikan. Adapun istirahat adalah bagian dari istirahat adalah sebuah bagian dari kehidupan prestasinya gitu. Dimana istirahat hanya sebatas bagian kecil dari jembatan aktivitas satu ke aktivitas yang lain. Kalau di dalam gengsi kan gitu, dia hanya sebatas ngejar hal-hal yang memang diakui oleh orang, tapi prosesnya lemah gitu ya. Dia ingin diaku, tapi caranya salah gitu ya. Termasuk juga yang saya tangani gitu ya, sekarang dengan penggunaan narkoba gitu ya. Luar biasa gitu ya, remaja sampai pada ya perkembangan mental yang tidak matang gitu ya. Apalagi di usia-usia belia gitu ya. Kebayang sekarang di usia anak SD sudah mencoba narkoba gitu ya. Itu remajanya bisa jadi kesehariannya hanya sebatas tadi ingin diakui gitu ya untuk menggunakan narkoba gitu ya. Dia pun juga akhirnya ketika kesehariannya tidak untuk belajar, tetapi bagaimana dia mendapatkan barang sehingga akhirnya dia pakai dan mendapatkan kesenangan yang sifatnya tadi gitu ya, kebebasan rasa gitu, seolah-olah tenang, seolah-olah bahagia gitu ya, termasuk juga tadi diakui oleh kelompok sosial gitu. Nah ini bisa bahaya ya. Maka menghadapi problem ini bukan hanya sekedar atensi kecil gitu ya, tetapi juga harus menjadi atensi besar gitu. Walaupun kita melihat bahwa masih banyak orang yang akhirnya mau memperhatikan prestasi gitu, tetapi kadang-kadang ketika mereka tidak difasilitasi atau atensinya dari pemerintah, atensinya dari masyarakat atau atensinya dari teman-temannya sangat kecil gitu ya, sehingga akhirnya mereka juga tidak mendapatkan support system yang luar biasa. Padahal kita bisa melihat gitu ya, bagaimana kita Indonesia punya misalkan remaja-remaja yang punya prestasi mendunia, misalkan ya, Kori misalkan ya, atau prestasi-prestasi akademik misalkan ya, Olimpiade dan sebagainya. Yang tentu itu tidak sebanding dengan prestasi-prestasi yang lain gitu, yang kita sebutkan tidak, ya kita bilang itu prestasi yang bermasalah sebenarnya gitu ya. Dan mungkin bisa jadi kalau prestasinya bermasalah bukan prestasi gitu ya. Gitu. Jadi remaja soleh gitu ya dengan remaja salah itu lebih senang ditampilkan adalah remaja yang salah gitu. Dan sosial media juga mengupload itu gitu Kang. Nah, ini terkait tadi lebih ditampilkan dibanding remaja soleh, lebih banyak ditampilkan remaja yang salah. Nah ini kan zaman di mana terutama remaja muslim ya diserang dengan budaya yang liberal, ya kan, artinya serba bebas gitu kan, termasuk budaya yang hedonis ya, seperti itu. Nah terkait juga gengsi ini kan tadi bisa disebabkan, maksudnya pengendalian gengsi ya, makna gengsi itu sendiri kan aplikasinya itu tergantung dari kepribadian harapan seseorang, terutama seorang muslim ya, tergantung dari pola pikirnya ya kan, seperti itu, tergantung dari kalkulasi. Nah di tengah gencarnya budaya-budaya liberal dan hedonis saat ini, bagaimana saat seorang muslim itu bisa dibentuk gitu kepribadiannya, baik pola pikir maupun pola sikapnya, itu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, iya. Bagaimana? Betul. Jadi kan gini ya, kalau
bagusnya kepribadian itu kan ada dua hal sebenarnya. Bagaimana punya perangkat pikiran dan perangkat perilakunya sehingga akhirnya dia terbentuk satu diri gitu ya. Karena diri itu terbentuk pada satu bentuk apa yang ditampilkan gitu ya. Kalau misalkan bentuk tampilannya adalah perilaku, maka perilaku itu menjadi sebuah cerminan kepribadian. Dan kepribadian itu cerminan dari cara pandangnya dia juga. Ini sangat erat kaitannya dengan proses membina, gitu ya, membina remaja sekarang, gitu ya, untuk punya pola pikir dan sikap yang tentu kalau kita bicara tentang Islam, berarti kan ya harus Islami, gitu. Bagaimana pemahaman-pemahaman tentang bentukan jiwanya, bentukan cara pikirnya, bentukan perilakunya ini juga harus terikat dengan sesuatu yang memang oleh syariat Islam dituntun gitu ya. Nah, maka kewajiban terhadap remaja saat ini adalah disampaikannya satu bentuk pemikiran Islam gitu ya, dengan tentunya juga tadi pandangan terkait dengan perbuatan-perbuatan gitu ya, atau syariat. Kenapa? Karena saat ini ya remaja sudah disuguhkan dengan cara pikir liberal, cara pikir yang lebih hedonis gitu ya, dan cara sehingga akhirnya mereka punya sikap terhadap kehidupan dan juga perilaku, perangkat perilakunya juga sesuai dengan cara pikirnya tadi gitu ya. Mereka akhirnya memilih gengsi yang mereka menggunakan cara pikir tertentu, ya cara pikir hedonisme, cara pikir sekuler misalkan yang tadi yang memisahkan Islam dari kehidupannya remaja gitu ya. Nah ini perlu adanya pembinaan yang intensif. Kembali lagi sebenarnya ya ini kewajiban, kalau kita Muslim ya kewajiban orang tuanya, kewajiban temannya, kewajiban kita sebagai Muslim gitu ya, untuk juga membina gitu ya, mengajak gitu ya, atau istilahnya adalah ada proses dakwah kepada remaja sekarang sehingga akhirnya mereka punya minimal adalah mereka mengetahui bahwa kehidupan mereka yang Muslim itu adalah sebuah ada hal yang harus mereka ambil gitu ya, yakni sebelum mereka melangkah menjalani kehidupan sebenarnya mereka harus dibina dulu gitu ya, sehingga akhirnya pilihan mereka supaya bisa memilih tadi prestasi di dalam Islam gitu ya, dengan kesolehan pribadinya gitu ya, itu menjadi sesuatu yang menjadi pikiran utama gitu ya. Karena kalau pikiran utamanya sudah ini hari ini saya ngapain ya, TikTok apain lagi ya, oh saya minggu ini harus nge-share video apa ya gitu ya, atau konten apa gitu ya. Ya. Untung nih cara pandangnya gitu ya, kalau oh ya saya minggu ini belum dapat konten dakwah, saya harus bikin konten Islami misalkan, atau konten yang bermanfaat misalkan, saya harus misalkan ngajarin orang ya. Itu kan cara pikir kan, tergantung cara pandang pertamanya gitu, yang terpentik gitu ya. Kalau yang terpentiknya adalah hari ini saya buka situs apa ya gitu ya, saya melihat adegan apa ya, udah ya, artinya atau misalkan saya di jam berapa ya saya harus main game karena kemarin saya harus melanjutkan level ini, itu akan mendorong bagaimana si remaja ini punya ketertarikan gitu, atau bagaimana ketika dia punya pikiran dasar tadi gitu ya, dia akan menentukan apa yang harus dia lakukan. Jadi ini ya penting pembinaan gitu ya, pembinaan terhadap remaja gitu ya. Nah hanya saja ya, ini yang sering kita khawatirkan gitu ya, bahwa ketika pembinaan remaja dengan Islam itu ya namanya juga kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berdasar gitu ya, sehingga akhirnya diserempetin lah jadi hati-hati katanya kajian ini bisa radikal atau apa gitu, sedangkan mereka butuh untuk itu gitu. Jadi kita mendapatkan situasi ya, namanya juga dakwah ya, ada halangan, ada rintangan, ada tantangan, ada penghalang gitu juga. Nah sehingga akhirnya kebutuhan objektif terhadap si remaja ya berupa pengetahuan agamanya itu menjadi sesuatu yang akhirnya lah mending bisa heula ieu deh urusan dunia, kayak urusan agama mah. Nah komo misalkan hari ini kita ditakut-takuti dengan hati-hati radikal, hati-hati ini gitu,
ditantang kita mengcross check gitu ya, benar nggak gitu. Nah, semakin disitulah mungkin bahasanya semakin jauhnya remaja dari Islam gitu ya. Karena apa, tadi ada labeling-labeling tertentu, ada stigma tertentu terhadap kajian yang emang nanti ditujukan untuk membina remaja gitu. Memang sih perlu untuk remaja itu juga, selain memang susah, juga perlu hal-hal yang kreatif gitu untuk mengajak mereka gitu ya. Entah itu tadi misalkan gayanya melalui training kayak, atau mungkin bisa jadi acara-acara yang mereka temanya mungkin lebih ke mereka, misalkan ya membahas tentang TikTok, misalkan membahas tentang apalagi yang terbaru, misalkan game online, misalkan, atau membahas tentang kompetensinya mereka menulis, mendesain, misalkan, atau belajar terkait dengan agama dengan konten-konten yang menarik gitu ya. Nah, itu juga uslub ya, atau cara-cara yang memang juga menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, karena remaja ini kadang kita sebut kelompok kelompok usia yang cukup spesial gitu ya. Apalagi di dalam Islam pun juga remaja ini adalah kelompok usia yang spesial gitu ya. Energinya besar gitu ya, pengakuannya besar gitu ya. Hanya pemikirannya juga kadang masih pikir, sehingga akhirnya betul ada yang dikatakan nggak salah ketika menyebutkan remaja itu modal nekat gitu ya. Nah, kalau nekatnya benar sih nggak jadi masalah gitu ya. Karena kalau sudah nekatnya benar, berarti dia punya tekad kuat yang terarah gitu ya. Maka dalam Islam, ya remaja ini perlu diakui gitu ya. Karena mereka bisa berubah, mereka bisa jadi baik itu karena dari Islamnya mengakui itu gitu ya. Ada pengakuan, sehingga mereka pun juga memiliki pengakuan yang besar terhadap kemuslimannya gitu ya. Maka dikatakan bagaimana bisa menjadi gengsi yang besar dengan menyebutkan I proud to be a Muslim, saya bangga menjadi seorang Muslim muda misalnya. Itu kan ada acceptance, ada penerimaan dari dia dan dari Islamnya gitu ya. Atau dalam artian bagaimana masyarakat menerima itu gitu ya. Sekarang itu kan juga artinya remaja ini kayak jadi apa ya, pasar tanda kutip gitu ya, pasar untuk menyampaikan keburukan gitu ya. Sehingga akhirnya bahaya bagi Muslim dan generasi selanjutnya ketika memang remajanya sudah dirusak gitu ya, dengan kesenangan-kesenangan hidup, dengan mainan TikTok, main game yang berlebihan gitu ya. Apalagi dengan sajian pornografi, porno aksi, dengan komunitas tertentu, mereka akhirnya juga nggak masalah kok kalau kamu suka sama sesama jenis gitu ya. Apalagi sekarang di-approve kan gitu ya. Maka nggak salah ketika kita sering menemukan mungkin berita-berita kelompok sosial LGBT yang memang sudah di usia sangat muda gitu ya, dari usia sekolah SMP maupun SMA gitu ya. Saya pernah mendapatkan kasus dulu di Sukabumi, anak SMP yang memang sudah lesbian gitu ya. Atau anak SMA, pernah saya mendapatkan juga kasus yang dulu juga perilakunya sudah gay gitu ya. Dan itu sudah ada komunitas gay yang di kalangan usia remaja gitu ya. Nah, mereka sudah problematik gitu ya dengan itu. Sehingga kalau kita berbicara anak-anak remaja sudah problematik, gengsinya sudah gengsi yang salah gitu ya. Nggak mungkin ada prestasi gitu ya. Kemungkinannya minim prestasi. Karena mereka akan terfokus kepada problem-problem individual yang akhirnya tidak menyebabkan dia maju gitu, tidak progres gitu. Ya. Misalkan gini, seseorang misalkan ya, dia sudah main gadget addict misalkan ya. Terus dia nggak ada uang, nggak ada kuota. Yang dipikirin apa? Bagaimana cara dia mendapatkan uang untuk membeli kuota? Setiap hari itu aja, gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang dilakukannya dia? Ya, dia mencari cara untuk bisa mendapatkan kuota, memaksa orang tuanya, gitu dan sebagainya. Ya, kalau nggak ada uang dari rumah, jual barang, misalkan untuk minimal beli dulu kuota, gitu. Ya. Atau apapun lah itu. Termasuk juga ya pengguna narkoba. Misalkan juga yang orang yang ini misalkan yang pacaran gitu ya, kata siapa pacaran nggak prestasi gitu kan, kadang-kadang sering begitu. Saya malah prestasi saya, nilai saya bagus karena memang ada pacar saya gitu ya. Aduh, lucu banget gitu ya.
supervisor saya, support system saya, cia gitu. Dia yang selalu. Nah, tetapi ketika dia tidak berpikir bahwa kemungkinan besar dan bahkan bisa jadi akan dihadapkan dengan problem besar gitu ya, dengan mereka akhirnya nggak sadar bahwa mereka di usia yang belum seharusnya memikirkan pasangan, mereka harus tersedot dengan pasangannya. Emang tiap hari yang pacaran selalu bahagia? Enggak, gitu ya. Ada konfliknya, kok tetap kayak rumah tangga aja, gitu ya. Ada jealousnya, ada apanya, gitu. Padahal ngapain, gitu ya, harus tiap hari mikirin anak orang, gitu ya. Mikirin diri sendiri aja kan juga belum, gitu ya. Dalam pacaran sosokan, gitu ya. Jadi saya juga mendapatkan satu kasus gitu ya, yang akibat pacaran hamil duluan gitu ya, dinikahkan di 16 tahun dan sekarang usianya 22 tahun gitu ya, dengan permasalahan yang komplikat gitu ya. Udah punya anak, dipusing gitu ya. Kebayang kan di usia 16 tahun dipaksa menikah gara-gara hamil duluan akhirnya buat pacaran. Ya akhirnya kan apa harus menikah dan memenuhi, sehingga akhirnya dia merasa stres. Aduh, ini jadi problematik gitu ya di kasus-kasus kejadian saat ini gitu. Jadi memang tadi penting, ini jadi cukup sangat melebar ya. Jadi pembinaan itu sangat penting gitu, sehingga akhirnya remaja memiliki cara pandang yang baik gitu ya. Dan tentu juga tadi bagaimana pembinaan ini bukan hanya pada dasar gitu ya. Karena pokoknya pasti pembinaan akidah jelas gitu ya, pembinaan cara pikir jelas gitu ya. Termasuk juga akhirnya pembinaan-pembinaan juga terhadap perilaku mereka di kehidupannya mereka gitu, sehingga akhirnya mereka punya do and done gitu ya, punya pilihan atau perilaku yang jelas gitu ya, mana yang akhirnya boleh mereka lakukan, mana yang tidak boleh mereka lakukan, mana yang sifatnya harus dikuatkan misalkan karena memang ada anjuran dari Islam, mana yang mereka harus tinggalkan gitu, yang justru malah akhirnya mengganggu keterfokusan mereka meraih prestasi kehidupannya mereka. Dan termasuk juga tadi ya, perlu adanya mungkin bahasanya komunitas yang mengakui gitu mereka gitu ya. Dan komunitas ini komunitas yang baik. Nah, sekarang sudah banyak ya komunitas-komunitas bagus gitu ya, kayak misalkan komunitas remaja apa gitu ya. Kalau saya dengan misalkan kayak teman surga misalkan, atau yuk ngaji atau apapun gitu ya, safe misalkan atau apa, yang memang itu memfasilitasi supaya mereka punya alternatif pengakuan gitu ya. Kan kalau remaja muslim kan mereka juga butuh approval, butuh pengakuan gitu ya. Saya punya komunitas yang seperti apa gitu. Kalau saya seorang muslim itu saya definisinya bagaimana gitu. Jadi di mereka, di kalangan remaja ini juga perlu ada bentuk kejelasan jati diri gitu ya. Dan jati diri itu adalah salah satu bentuknya adalah tadi gengsinya dia untuk diakui gitu. Nah, ya memang perlu memperbanyak ya, memperbanyak kantong-kantong pembinaan untuk remaja sehingga mereka merasa ada yang diakui dan mereka punya support system gitu ya. Ketika mereka pun juga punya problem-problem individunya gitu ya, ketika Allah uji dengan problem-problem individunya, remaja ini nggak bakalan lari kepada yang buruk karena mereka ada approval-nya, ada pengakuan yang baik dari komunitas yang baik gitu. Mungkin saat ini ya tadi ya, karena sudah punya masalah, cara pikirnya bermasalah gitu, tidak ada pembinaan intensif juga, terus remajanya enggan untuk membina dirinya gitu ya, sehingga ketika mereka punya masalah, mereka tidak punya support system yang bagus, sehingga akhirnya pelariannya tadi pelarian-pelarian perilaku yang buruk gitu ya, entah itu seks bebas, entah itu narkoba atau perilaku-perilaku kriminal yang lain gitu. Itu Kang. Baik. Ya, luar biasa ya penjelasannya tadi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Dan menjadi pelajaran ya bahwa tidak semua selamanya gengsi itu menjadi sebuah hal yang negatif. Justru gengsi harus menjadi energi pendorong ya, energi pendorong seorang pemuda, seorang remaja untuk meraih prestasi yang bergengsi gitu. Seperti itu. Nah, baik, karena waktunya sudah mau habis, jadi kita cukupkan dulu ya diskusi kita untuk
kejar prestasi bukan gengsi. Bahkan seharusnya mungkin kejar prestasi yang bergengsi dan menjadikan gengsi sebagai energi pendorong untuk meraih prestasi. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada closing statement dari Kang Slamet. Apa dong, singkat saja. Ya, remaja bisa sangat luar biasa, termasuk remaja muslim ketika memang ada atensi dan pengakuan, gitu ya. Ada kepedulian, gitu ya, untuk membangun itu. Dan tentu kalau kita berbicara tentang bagaimana sebuah generasi lanjutannya, mari kita saatnya peduli dengan remaja, gitu ya, dan mengakui dengan potensi-potensi yang senantiasa bisa dibangun di kalangan remaja, termasuk juga bagi muslim, ya kita coba mengembangkan, gitu ya, bagaimana mereka bisa diakui sehingga akhirnya mereka punya pengakuan diri terhadap muslim jauh lebih baik, gitu ya. Mereka tidak akhirnya merasa punya pengakuan dari yang lain, gitu ya. Atau juga mereka tidak memilih untuk menjadi pribadi yang lain kecuali menjadi pribadi muslim yang mereka bangga dengan itu, gitu ya. Jadi prestasi terbaik adalah ya tadi bagi remaja adalah bagaimana dia menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang muslim seutuhnya, gitu kan. Dan tentu bisa berkarya untuk kehidupannya, gitu. Baik, syukran jazakallah Kang Ustaz Slamet Patrika. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semua, baik remaja muslim maupun sebagai orang tua remaja muslim, sehingga para orang tua juga tidak bingung gitu kan mengarahkan anaknya bagaimana seharusnya dia bisa membesarkan anaknya, membina anaknya untuk meraih prestasi gitu kan. Bahkan peran orang tua juga sangat besar ya untuk membentuk kepribadian anaknya, sehingga anaknya memiliki kepribadian, pola sikap dan pola pikir yang selalu. Baik, pemirsa Ngopi Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian diskusi kita pada Ngopi Maghrib edisi Selasa hari ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi ya di Ngopi Maghrib edisi Jumat. Nah, dengan tema ini karena akhir tahun ya. Jadi tema spesial yang akan kita angkat yaitu terkait refleksi tahun 2020 dan bagaimana nanti tahun 2021. Saksikan Ngopi Maghrib setiap Selasa dan Jumat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di channel Lentera Umat dan Mafahim TV. Juga bisa didengarkan di Mafahim Radio. Nah, jangan lupa untuk download ya, download aplikasinya Mafahim Radio. Di sana juga ada banyak channel-channel lain yang memang fokus dalam kajian-kajian. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Ustadz Slamet Patrika SPSI, juga kepada rekan saya di balik layar, Kang Devi Sugiyato. Terima kasih juga kepada pemirsa Ngopi Maghrib yang sudah menyaksikan Ngopi Maghrib edisi Selasa kali ini. Kalau ketemu lagi nanti, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.